order ni kan. Ha, saya nak try je pasal apa, tengok udang tu kan. Ha, geram je. Geram je tengok. Mana tahu sedap kan. Tadi buka juga seminggu tadi udang stok tak ada. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar Official Studio. Hari ini aku nak review satu makanan yang pada ketika ini viral di FB, di Keluang. Makanan yang sangat-sangat enak, yang kalau dulu kita boleh perhatikan ada satu kedai di Batu 6 Jalan Mersing. Okey, viral sebab dengan makanan celup tepung, udang celup tepung, ikan celup tepung, sotong celup tepung dan sebagainya. Jadi hari ini aku berjaya dapatkan satu jenis makanan yang aku rasa sangat-sangat mengujakan aku sejak daripada siang tadi. Aku memang teringin sangat nak beli, so aku order daripada kedai ini. Okey, kalau korang nak tahu, kedai ini dia terletak di, sekarang ni sudah berpindah, dia terletak di Batu 4 Jalan Mersing. Okey, kalau boleh tengok di sini, okey di sini. Okey, aku akan letakkan screenshot FB yang viral tu. Okey, di sini. Okey. Aku akan letakkan juga gambar-gambar daripada FB Keluang Udang Celup Tepung ini. Okey. Di sini, di sini, dan di sini. Okey. Harga yang ditawarkan sangat berpatutan. Apa yang aku dapat hari ini adalah ini dia. Mi goreng udang selambak. Aku tengok udang dia yang selambak ni membuatkan aku teruja dari siang tadi. Okay guys, sebelum aku cuba, aku akan review benda ni. Aku akan letakkan di atas pinggan terlebih dahulu. Okay, see you in a few minutes. A few moments later. Okay guys, sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe. Kerana subscribe itu gratis guys. Subscribe ya guys, sebab subscribe itu gratis. Okay, di hadapan aku ini adalah mi goreng udang. Dikatakan ada 8 ekor udang di dalam mi goreng ini. Tapi aku kira-kira tadi ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari ini aku dapat udang. So, alhamdulillah. Sebelum aku review, aku nak tengok apa ada dalam mi goreng yang viral ni. Okey, kalau kita lihat dalam mi goreng ini, kita boleh dapat lihat ada mi goreng, mi kuning biasa. Ada cili api. Nampak cili api. Cili api. Ada tomato. Fish cake. Dan digoreng bersama telur, dipecahkan telur di dalam mi ni. So jangan buang masa lagi, kita cuba. Sebelum tu baca doa dulu. Bismillah. Not bad. Dia ni jujur aku buat review ni sebab aku tak dibayar tau, aku beli mi ni.
Sedap ni, boy. Mi dia cukup rasa. Masin dia cukup. Pedas dia ada sedikit pedas. Dan ada sayur-sayur seperti daun bawang, sawi, tauge. Tomato. Kita nak rasa dia punya udang. Nak makan udang kena pakai tangan. Udang dia fresh, manis lagi. Dan dia masak dengan cukup bagus, tidak terlalu masak. Bila udang ni terlalu lama dimasak, dia akan jadi keras. Ini masih lagi lembut. Dan udangnya memang bersaiz agak besar jugalah. Kalau korang makan di sini dengan 8 dan 9 ketul udang macam ini, memang berbaloi. Harga sepinggan mi ni hanya RM5.50. Tapi kalau ikut kepada FB tu, apa yang dikatakan dalam FB tu, dia kata RM5.50 ni hanya kepada 15 pelanggan yang pertama. So, pelanggan yang seterusnya selepas 15, 16 ke atas tu, ia akan jadi harga RM6. Tapi pada aku, kalau RM6 pun tak jadi masalah, sebab banyak ni udang ni. Apa lagi yang korang nak? Korang udang ni sekarang bukannya murah tau. Kau makan je lah. Udang dia. Aku dipahamkan oleh tuan punya kedai ni, dia kata buat sementara ni makanan yang seperti udang celup tepung, sotong celup tepung tu dihentikan buat sementara waktu sebab kekurangan bahan mentah katanya. Tapi dengan menu yang ada seperti ini, korang masih lagi dapat merasai udang-udang yang segar. Terbaik dari ladang. Okey, untuk mi goreng udang selambak macam ni, aku nak bagi rating. Okey, ni review jujur. Rating aku boleh bagi dengan rasa dia yang okey, sedap, bagi tekak aku lah. Tak tahulah bagi tekak orang lain. Dengan udang dia fresh, segar, aku bagi 8.1. Wow! Per 10. Rasa dia. Udang dia aku boleh bagi 8.5. Wow! Per 10. Nak bagi semua total ke macam mana? Kalau nak bagi total, okey, lebih kurang 8.5. Wow! Okey. Siapa yang berminat di sekitar Keluang atau di sekitar Taman Orkid, Kampung Baru, Batu 4, Batu 5, mana-mana sajalah yang mengikuti video ini, bolehlah cuba. Jangan lupa, di restoran Rong Seri. Dulu nama dia Keluang Udang Celup Tepung, tapi sekarang restoran nama Rong Seri Mawar, Batu 4, Jalan Mersing. Dia berdekatanlah dengan kilang MML di Batu 4 Jalan Mersing tu. Kedai dia di corner lot, betul-betul di persimpangan Taman Orkid. Okey. Puas hati makan udang banyak. Tapi siapa-siapa yang ada darah tinggi, takut kolesterol,
harap dikurangkanlah makan seafood ya. Okay. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa di subscribe guys. Subscribe. Kerana subscribe itu gratis. Di subscribe ya guys. Dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Subscribe terus. Guys, subscribe itu gratis guys. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Tekan aja guys di tombolnya itu guys. Tikus guys. Tikus guys. Tikus guys. Tikus guys, tikus. Okay, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa klik like, share dan komen. Jika korang rasa RM5.50 dengan udang 8 ekor, 9 ekor macam ni murah, korang klik like, komen. Kalau korang rasa harga ni tak cukup murah, korang komen juga. So, kita jumpa lagi di next video. Aku nak carry on makan. Okay, bye. Assalamualaikum. Hey,